gampang. Aku hanya minta kau mainkan satu lagu Natal di piano. Ayolah, alasan macam apa itu? Semua orang pasti punya piano di dalam rumahnya. Apa ini? Halo? Sudah. Oh, kau. Boleh aku duduk di situ? Oh ya, silakan duduk. Silakan duduk. Siapa kau? Aku Santa. Dan sebelum aku kasih kau kado di hari Natal, aku ingin kau melakukan sesuatu. Dan jika aku melakukan sesuatu tersebut, apa kau akan pergi? Benar sekali. Oke. Apa sesuatu itu? Gampang. Aku hanya minta kau mainkan satu lagu Natal di piano. Aku tidak tahu ya. Tapi jika itu yang kau mau, mungkin aku tidak bisa. Apa? Kau merayakan Natal, kan? Iya memang, tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah aku tidak punya piano. Ayolah, alasan macam apa itu? Semua orang pasti punya piano di dalam rumahnya. Ya, aku minta maaf, tapi aku memang tidak punya piano di dalam rumah aku. Aku tidak peduli. Pokoknya kau harus mainkan satu lagu Natal untukku. Oke. Aku akan mencari caranya. Ya, kau memang sudah seharusnya melakukan hal itu. Karena jika tidak, akan ada sesuatu yang lebih buruk menimpamu. Tapi BTW, kenapa kau memakai baju Sinja? Kenapa kau tidak memakai baju yang bernuansa Natal? Oh, itu karena aku adalah Santa tingkat rendah. Jadi ya, aku nggak punya baju-baju yang mewah-mewah seperti Santa-Santa lain. Dan yang aku punya ya cuman baju ini. Nih. Ini. Itu baju untuk ya. Lebih baguslah kau pakai itu daripada pakai baju Sinja itu. Wow. Terima kasih. Oh. Bagaimana kalau adik aku saja yang bermain piano. Di rumahnya ada piano. Coba aku telepon ya. Tunggu sebentar. Halo? Ya, halo. Sekarang tolong mainkan satu lagu Natal di piano ya. Cepat. Gak usah banyak tanya. Nanti aku jelaskan. Thank you.
Bukan. Adikmu sudah aku suruh bermain piano di dalam rumahnya. Tapi aku memang tidak punya piano untuk dimain. Aku tidak peduli. Bagaimana kalau kita ke rumah adik aku saja? Di rumahnya ada piano, nanti aku pinjam dan aku mainkan lagu Natal untukmu. Oke. Tidak masalah. Ya, perjalanan yang cukup panjang. Jadi, apakah bisa pergi sekarang? Sepertinya tidak. Hah? Kenapa? Aku punya satu permintaan lagi. Apa? Katakan ho, ho, ho. Da, 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 da. Katakan ho. Ho, ho, ho. Bagus. Tapi aku tetap tidak akan pergi. Kenapa lagi? Ya gak apa-apa. Aku cuma mau tinggal aja di sini. Gak bisa gitu, Rob. Kita kan sudah buat perjanjian. Tidak bisa. Anda tidak tahu ya saya siapa. Aku Santa. Dan ini bulan Desember. Dan di bulan Desember ini artinya tidak ada yang bisa mengatur saya. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Contohnya seperti ini. Apo! Aku minta kau yang mainkan. Adikmu sudah aku suruh bermain piano di dalam rumahnya. Tapi aku memang tidak punya piano untuk dimainkan. Aku tidak peduli!